Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini aku nak tunjukkan macam mana untuk membuat game pendidikan yang sangat mudah dengan menggunakan GamiLab. Okey, first kita pergi dekat Google, kita cari GamiLab. Kemudian kita boleh daftar dulu. Okey. Kita boleh pilih mana satu kita nak daftar menggunakan apa. Jadi aku pilih Google. Okay, done, register. Kemudian kita pergi dekat school. Kemudian kita pergi dekat create. Kita namakan game yang kita nak buat. Contoh macam aku nak buat Bahasa Arab tahun 3. Tajuk dia. Okay, kemudian kita tag lah game kita ni, contoh bahasa. Kemudian kita boleh pilih dekat sini, ada 3 game yang kita nak. Aku pilih yang bike, race. Okay, kita pergi dekat sini. Grade level, country, language. Kemudian okay, kita boleh buat soalan dekat bahagian game board. Okay, dekat sini kita boleh buat soalan. Contoh tadi al-waktu kazahab. Okay, sekarang aku dah siap buat. Kita tulis soalan dekat sini, kemudian ini pilihan jawapan, ini jawapan yang betul dan ini pilihan jawapan yang salah. Jadi ada 3 pilihan jawapan dekat sini. Okey, bila dah siap kita boleh save. Okey, dah jadi. Inilah game kita. Tapi sebelum tu kita kena publishkan dulu. Pergi dekat publish. Kemudian kita boleh klik publish. Okey. Kemudian kita pergi dekat bahagian result. Kita copy URL. Kemudian kita pergi dekat page yang lain. Kita try paste. Okey, dah siap game kita dan kita boleh main. Pastikan kita kena box yang ni. Ha, macam aku dah terlepas 2 box. Aku dah terlepas 2 box. Patutnya kena semua tu kita kena langgar je. Okay, boleh jawab soalan dekat sini. Okey, akhirnya dah habis. Okey, itu sahaja tutorial kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.